Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini kita akan buat satu aktiviti seni, menghasilkan karya dengan menggunakan teknik collage. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan hari ini, kertas, kertas A4 yang cikgu dah lipat, dua, saya dapat tangan je, sikit je. Okey. Mana-mana kertas yang ada kat rumah lah yang boleh buat. Okey. Gam cair, pensel warna, pensel dan juga yang ni habuk pensel yang telah diasah. Kita nak gunakan ini sebagai aktiviti, dalam aktiviti kita pada hari ini. Okey, langkah pertama mudah saja. Kita nak lukis gambar buah nanas. Okey. Jom kita lukis dulu. Okey. Murid yang boleh lukis boleh lukis. Kalau tak boleh tu minta tolong ibu bapa lah, eh. Okey. Lepas tu siap kita ambil gam dan tampal dan gamkan kawasan ni. Nanas ni, badan nanas ni sikit demi sikit. Sedikit demi sedikit. Okey, ambil ini, ambil habuk pensel tadi, kita boleh tampal lah. Okey, tampal kat sini. Okey, untuk yang habuk pensel ni, untuk tampal kolaj kita ni, tak semestinya kamu boleh guna habuk pensel, eh. Kalau macam-macam lagi kamu boleh guna. Contohnya macam kulit telur, kan. Apa-apa yang ada kat rumah tu, ambil je dan gunakan. Kulit telur boleh, kulit bawang boleh, tali boleh, pasir pun boleh, kotak boleh. Ikutlah apa-apa yang ada kat rumah. Okey, lepas tu dah siap ni, kita tambah lagi. Tambah lagi gam. Nah, ni kita tutup lagi. Gam cair. Dan dah siap kita punya hasil. Cantik tak? Okey. Yang macam ni tunggukan biar dia kering sekejap lah. Okay, lepas tu kamu ambil gambar dan hantarkan kepada cikgu. Tulis nama kamu sekali, jangan lupa tulis nama atas sini. Contoh. Okey. Okey, itu sahaja. Selamat mencuba.